Ikut dalam Latkesdu 2017 ini diantaranya Brigjen TNI Marinir Kasirun Situmorang, Wakil Komandan Kodik Latal, Laksamana Pertama Dr. Gigi Nora Leliana, Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Nalendra, Kepala Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya, dan ratusan perwira TNI Angkatan Laut. Latkesdu 2017 ini akan berlangsung selama 11 hari di Kodik Latal. Brigjen TNI Marinir Kasirun Situmorang mengatakan Latkesdu ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unsur-unsur kesehatan dalam melaksanakan dukungan pada operasi militer perang atau OMP. Memang dilaksanakan di Kodik Latal sesuai dengan pengembangan TNI Angkatan Laut dalam pembinaan latihan menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Kodik Latal. Sehingga dilaksanakan sekarang di sini, apalagi pelaksanaan nanti diawali dengan geladi posko. Dengan harapan, dengan latihan-latihan ini nantinya ada peningkatan dari personil dari kesehatan Angkatan Laut sehingga bisa mendukung tugas-tugas dari kepada TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Dr. Gigi Nora Leliana mengatakan peserta Latkesdu ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut se-Indonesia serta perwira dari TNI Angkatan Darat dan Udara serta jajaran samping. Nantinya peserta akan dibekali materi tentang pengorganisasian satuan kesehatan. Tentu saja tugas utama, tugas pokok dari kesehatan Angkatan Laut adalah mendukung satuan operasi, mendukung operasi gabungan. Oleh karena itu, kita sekarang berlatih secara terpadu, bukan hanya dari unsur kesehatan saja, termasuk dari darat, laut, udara, dan unsur-unsur samping. Bagaimana kita keterlibatan kita, bagaimana peran kita dalam setiap tahapan-tahapan operasi gabungan tersebut. Diharapkan dengan latihan kesehatan terpadu atau Latkesdu ini, kemampuan unsur-unsur kesehatan TNI Angkatan Laut terus meningkat dan semakin profesional, sehingga dapat mendukung tugas operasi militer perang TNI Angkatan Laut. Fahru Rosi, CTV. Ada, mungkin ada ledakan atau bagaimana?